A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taklik kaum kodim. Taklik ini maknanya, taklik ini mana kita ikut mengikut, ha, itu taklik dah. Taklik ini mana kita turut mengikut kau, makna perkata atau hukum kau kodim. Klik pada asal Imam Syafi'i ini ada dua kaum. Satu orang panggil kaum jadi, yang kedua orang panggil kaum kodim. Kaum kodim, kodim ni makna lama. Nah, kaum kodim makna perkata hok lama. Maksudnya kaum kodim yakni kaum hok Imam Syafi'i dia fatwa di masa duduk di Iraq. Dan dia royak hukum masa duduk di Iraq. Dia keluar hukum, dia istimbak hukum masa di negeri Iraq. Tak, belum daripada Imam Syafi'i itu pergi di Mesir. Itu panggil kaum kodim, kaum lama. Dia pun kaum jadi. Kaum jadi ni mana kaum baru. Kaum baru bukan kaum yang tak boleh buat makhluk tu dah. Kaum baru dengan maknanya kaum yang Imam Syafi'i istimbak hukum pada masa duduk di negeri Mesir. Lepas tu Imam Syafi'i kita mati di negeri Mesir. Tak? Itu mana kaum jadi. Kebanyakan kaum kodim tak wakah. Ulama tak wakah. Kebanyakan dalam mazhab Syafi'i dia pakai kaum jadi. Tapi adalah beberapa masalah, kata ulama, lapan masalah. Nah, kalau tak silap, lapan masalah. Lapan masalah, ulama mari hukum kata kaum kodim boleh pakai. Lapan ya. Semua ratus-ratus ribu masalah. Tapi pakai lapan. Salah satu daripada lapan saat itu, iaitu bak jemaah ni lah. Jadi ada orang hidup kecep panjang lah masalah ni. Tak? Boleh kata alih kita nak taklik kaum kodim. Maknanya boleh kata alih kita nak turut kaum kodim. Kita ada bercara apa ni? Bercara habileng ni 40 ke. Jadi masalah ni berkait dengan masalah 40 ke ahli Jumaat macam itu. Kaum kodim adalah satu kaum dalam mazhab Syafi'i. Mana ketika Imam Syafi'i fatwa di negeri Iraq. Nah, satu kaum lah. Mana Imam Syafi'i kita kata lah. Itu makna gitu. Dan kaum-kaum apa nama, kaum kodim ni yang mengharuskan boleh nak kurang bilangan ahli jemaah dari 40 orang. Boleh kurang kaum kodim ni. Jadi mana tak ikut 40 pesah semaya jemaah tu mana gitu. Syarat ni tak bakal lah bagi dia ni. Dan mengatakan sah jemaah dengan 3 orang. Makmum sore, imam sore, makmum 2 orang. Sah dah. 2 tak boleh. Sekurang-kurang kena 3. Nak? Ini hak paling kurang. Sah jemaah dengan 3 orang. Hak ni sekurang-kurang lah. Atau 4 orang. Boleh juga 4 orang. Miskat tu. Jawab dia yang berkata Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah. Dalam masalah taklik kaum kodim ini ada 3 perhatian, mana ada 3 tempat perhati. Tak. Kalau kena perhati kena ada 3 ni. Jangan buat gaduh-gaduh turut gitu. Silap sikit nak turutkan kodim selalu. Tengok dulu. 3 perhatian. Jadi satu kampung mana hok ahli tak cukup 40 ke?
Jangan gaduh buat jemaah. Kalau turut kaum jadi, tak sah kita buat jemaah sebab tak cukup 40 kan. Tapi ada satu kaum lagi hak juru lapik, kaum koding dia panggil, hak nidah lah. Juru lapik, kalau tak sampai 40 kan ni boleh gedak kita nak buat jemaah. Pertama, perhatian yang pertama, khilaf ulama. Ulama ada selisih pendapat. Khilaf pada, tak ada cerita dah. Khilaf pada menyabitkan kaum koding. Menyabit mana mengisbatkan. Menyabitkan. Mengisbat kaum koding. Kaum koding yang mengharuskan ahli jumaat kurang dari 40. 40 itu. Mana kata khilaf? Ni, wajah khilafnya. Adakah ia kaum koding tu? Dari perkataan imam kita Syafi'i sungguh ke atau tidak? Ha, itu tempat khilaf ya. Jadi makna katanya, setengah ulama kata, hak kata kurang daripada 40 ni adalah kata imam Syafi'i. Setengah kata, eh bukan, imam Syafi'i tak biasa kata gitu. Ha, di mana khilaf? Nampak tu dah. Jadi kita duk turut bagi khilaf ni bahaya juga. Bahaya juga lah. Dan kebanyakan ulama tidak menyabitkan, maknanya tidak kata ada kaum koding tu. Tak ada kata ada kaum ni. Jadi mana tak ada biasa ada dalam dunia. Nih, semasa Imam Syafi'i tak biasa kata ada kaum koding. Tak biasa kata semaya Jumaat boleh kurang daripada 3 orang. Imam Syafi'i tak biasa kata. Ha, bahaya, baik kata bahaya. Ha, ni kebanyakan ulama, orang panggil jumhurul ulama. Jumhurul ulama, jumhur ulama kata kaum kurang daripada 40 orang tu Imam Syafi'i tak biasa kata sah jemaah gitu, tak biasa. Dan jikalau fardu kata, fardu sumut. Nah, fardu takdir kata. Sumut kata sabitkan sungguh dan ada kaum itu dalam mazhab, dalam mazhab Syafi'i. Masalah kalau kita kata walaupun sungguh ada kaum tu, mana kaum hak kurang daripada 40 tu, maka taklid pada kaum koding itu harus ya. Harus. Tidak sunat, bukan sunat. Tersunat kena duduk turut kaum koding, bukan. Dan tidak pula wajib dan tak wajib. Maknanya kata boleh kita semaya Zuhur kalau tak cukup 40 kan. Lepas tu, boleh kita nak semaya Jumaat kalau tak cukup 40 kan. Dalam boleh semaya Jumaat tu, ia suruh perhatiwi molek. Sebab kaum ni ada khilaf ulama. Boleh faham dah? Boleh cakap tu. Kedua, perhatian yang kedua, iaitu kaum koding. Kaum koding yang mengatakan harus solat Jumaat dengan bilangan 3 atau 4 orang itu kaum do'eh. Tak? Jadi nak buat bahas dengan orang tak boleh. Dan kalau dah buat amal tu boleh. Dah kaum do'eh. Kerana tak cukup syarat-syarat sahih. Jadi do'eh. Tak? Kerana dalil dia saat itu tak kuat mana. Tengok ulama duk khilaf dah tu. Situ tu. Ketiga. Ha, ini perhatian yang ketiga. Memeliharakan ahli kampung. Jaga bela pera ahli kampung dari mengerja maksiat dan menghabisi masa, gerbai masa dengan mengajar orang tidak betul bacaan itu. Tak? Kita jang habis masa. Dah jang habis masa kerana nak mengajar orang tak betul bacaan itu lebih baik daripada kita taklid kaum doa. Ha. Ni hak Syekh Daud nak dah ni. Nah, lebih baik daripada kita taklid kaum doa. Taklid itu dengan semata-mata, dikanakki dengan semata-mata tu. Ya, tafsir dah belakang tu. Dan atas tafsir dah tu. Apa makna semata-mata? Tafsir makna semata-mata ni, tidak peduli kepada mengajar mereka itu orang tidak betul baca air. Jadi nak buat emas mata. Lepas tu tak ada padu kata demo nak baca boleh tak boleh. Nih, lagu tu lebih baik kita mengajar ya baca lagi lah. Daripada kita nak jang lah semaya Jumaat dengan tak cukup 40 orang tu. Baik kita cari orang jatuh hak wihajar dia reti baca sampai kasut. Mengajar sana itu supaya tu tak luk situ.
supaya dapat membetulkan bacaan yang wajib. Hak tu lebih molek lagi. Tak. Satunya lebih moleknya, satunya dia saat itu bukan sekadar kata boleh semaya jemaah saja, tak. Semaya fardu pun dia boleh ya ni. Maknanya ketika mudah-mudah haja dia boleh bawa diri sendiri dulu. Baru boleh masuk duduk dalam jemaah. Jadi masa tu kalau kita tinggal jemaah pun tak dosa lah. Masa kita duduk ngajar seperti kita cerita malam lepas. Tak. Ha, ini adalah maksud pendek katanya Syekh Daud tak sokang mana turut Kang Koding. Tak. Jadi kalau jalan haruh dia tu ada tapi sepit sangat lah. Tak, sepit sangat. Syekh Daud tak sokang. Buat zuhur lah sini. Tak mungkin. Orang tak cukup dah. Hak ni nak buat zuhur, hak ni nak buat jumaat. Hak ni nak buat jumaat di luar. Ha, selok selok tabak kau. Hak ni nak buat jumaat di luar. Hak ni kata aku nak buat zuhur, hak ni kata aku nak buat jumaat. Siap ala. Pilih manusia dia. Jumaat di luar tak wajib masa tu. Pasal kita tak dengar orang ber. Kalau kita dengar orang ber, semua setiap kampung tu wajib lagi. Sebab dia tak cukup 40 dah. Tak cara dah. Yang kedua, Jumaat tak wajib bagi puak tu. Sama ada lek luar atau balik dalam, tak wajib. Tak cukup 40 dah. Lepas tu wajibnya kena semaya zuhur. Tapi kalau dia buat juga, tak cukup 40, tak sah kalau turut kang jadi. Tapi turut kang koding tak apa, kita nak cara ni lah. B. Ada lagi jalan nak turut hal lain. Kita kata taklid mazhab lain. Nak taklid mazhab lain pula. Taklid mazhab lain, mana termasuk mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke. Tak, hak tak duduk dalam mazhab kita. Ni kita nak tubik mazhab orang lain pula. Taklid mana kita turut ikut mazhab orang lain. Semaya turut cara mazhab orang lain. Tak cukup 40 ni. Adapun seperti taklid upama mazhab Imam Abi Hanifah, Nu'man bin Sabit. Yang mengharuskan berjemaah tiga orang supaya Kang Koden Imam Syafiq ni tak ada tu. Atau taklid upama mazhab Imam Malik yang mengharuskan berjemaah 8 orang sekurang-kurang. Kena ada 8 orang. Boleh ke tak boleh nak turut mazhab lain ni? Maka taklid ini tidak sah. Tak sah. Ilat ya apa? Kerana tidak ada orang yang tahu mengenai hukum dalam mazhab dua imam itu. Mazhab hak Abu Hanifah kita biasa mengaji bila? Tak biasa Syafi'i boleh bawa tak agak lagi. Lepas tu hak Maliki muka jauh lagi waktu. Sedangkan disyaratkan sah taklid mazhab ni deh. Kita nak lakuh mik mazhab lagi kepada mazhab yang lain ni. Nak sah taklid dia tu. Hendaklah kita ketahui syarat-syarat, rukun-rukun. Dan perkara yang membatalkan pada mazhab tu. Dalam mazhab sana tu. Dikanak ke syarat, syarat semaya lah. Kalau ibadat tu ibadat semaya. Ya, syarat ibadat lah kita buat itu. Syarat-syarat yang syarat ibadat, rukun-rukun dan rukun ibadat, perkara yang membatalkan, yakni perkara yang membatalkan ibadat dalam mazhab yang tertentu saat itu. Nampak gitu. Jadi kita jahil daripada barang tu. Hak sendiri-sendiri pun bawa tak boleh. Lepas tu nak pergi turut taklid mazhab orang lain. Tak ada jalan. Kalau gitu maka hendaklah kita peliharakan demikian itu. Tak. Maka hendaklah kita semua ni. Nih. Peliharakan demikian demikian itu, demikian syarat dikanakki pelihara ni, jaga jangan buat jadi batal. Nih. Demikian itu rujuk kepada syarat-syarat, rukun-rukun, perkara yang membatalkan sana tu. Syarat kita kena jaga we habis hak dalam mazhab dia mau buat lagu mana kena buat we cukup. Supaya juga rukun kena buat aku tu juga. Barang yang membatalkan kena tinggal we habis. Maka tidak sah taklid dengan semata-mata. Taklid apa makna taklid dengan semata-mata? Taklid dengan secara jahil. Nah. Taklid dengan jahil. Taklid dengan tak tahu rukun, tak tahu syarat. Tu dah tu tak sah. Ini orang Wahabi ya, tak mahu. Wahabi ya, ikut sedak taklid tu ke mana? Mana nampak sedak itu tu. Nah. Kita nak taklid mazhab ni ya kena ada cara ya. Dah kena ada cara ya. Satu per satu. Bukan tak boleh taklid, boleh. Pahal kalimah taklid dah. Dan demikian lagi syarat. Syarat sah taklid. Demikian lagi yakni syarat sah taklid mazhab.
Tak, syarat kita nak sah taklid mazhab ni hendak memelihara jaga. Jangan wi ada. Memelihara dari talfiq ibadat. Talfiq ibadat antara mazhab. Gapo makna talfiq ibadat? Talfiq ni makna capu. Neh, tapung. Tapung ibadat. Nasi kabu, tu dia. Capu ibadat. Antara mazhab. Di mana talfiq ni mana kita capu. Tapung. Ambil mazhab Syafi'i sikit. Ambil mazhab Hanafi sikit. Yang nak hak tokoh-tokoh dah. Kalau mazhab Hanafi, Hanafi teruk. Mana itu. Kalau mazhab Maliki, Maliki sutih sudah. Bak semaya tu. Semua syarat rukun lah. Syarat kena hak Maliki. Rukun pun kena hak Maliki. Dalam satu-satu ibadat. Ia tak mahu talfiq. Syarat Syafi'i. Bagi rukun Hanafi. Halagu tu tak mahu. Tak mahu tu. Syarat hendaklah memerhera. Yakni jangan we ada talfiq dalam ibadat. Nah, nampak tu dah. Seperti misalnya. Orang Syafi'i. Kita orang mazhab Syafi'i. Taklid kepada mazhab Hanafi dalam bab solat jemaah. Misalnya kita kata. Tak. Kita orang Syafi'i. Tapi nak semaya jemaah secara orang Hanafi. Padahal tidak menyapu serobok kepala. Tak sapu serobok kepala. Serobok ni mana neng suansi. Tak. Padahal tidak menyapu. Basuh tu lah. Menyapu. Serobok kepala tetap kala mengambil wuduk. Waktu situ dah. Kerana wuduk. Wuduk rukun. Rukun wuduk ni dalam mazhab Hanafi kena sapu serobok kepala. Serobok kepala je bila ni. Setapak tangan tu sah. Bila sah dah. 2, 3, 4. Nampak lagi? Belah pakai belah kat tu dah. Pakai belah tu dah. Dia bagi gini. Ni sini sini sah dah. 2, 3, 4. Ha. Lepas tu dia kena sapu setapak tangan maksudnya. Dia kena ke serobong yakni satu tapak tangan. Jadi mana teai dalam mazhab kita sorak rambut tak pedah tak? Sah dah mi ais maya tu. Tapi mazhab Hanafi kita kena celuk tangan air, kena tek serobong kepala. Setapak tangan tu maksud itu. Kena setapak tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita tek sorak rambut tak pedah duduk dalam hak kepala tu. Hak dia dak. Ia kata kita orang Syafi'i tiba-tiba kita nak semaya Jumaat. Jadi semaya lah. Nak semaya Jumaat turut mazhab Hanafi. Padahal tak menyapu tak menyapu serobok kepala tetap kala mengambil wuduk. Masa mi asmaya ia sapu serupa dengan mazhab Syafi'i. Buat itu. Tapi ia semaya Hanafi. Maka dinamakan talfiq. Tak? Yang ni maka dinamakan demikian tersebut tu panggil talfiq. Talfiq di sini ada. Maknanya asmaye mazhab Hanafi. Asmaye mazhab Syafi'i. Asmaye tu mazhab Hanafi. Ha tu talfiq panggil. Nampak rupa ya. Ha tu ada nak tanda-tanda. Ha tu. Dinamakan talfiq kerana ha boleh ya. Dinamakan talfiq ha wala kerana wudu mengikut mazhab Syafi'i buat dia. Ha tu. Wuduk mengikut mazhab Syafi'i dan semaya mengikut mazhab Hanafi. Nah, inilah talfiq. Kerana apa kata talfiq? Ilak bagi kata talfiq. Talfiq. Kerana dalam mazhab Hanafi itu wajib demikian itu. Demikian menyapu serobok macam itu. Wajib demikian itu. Yakni wajib menyapu serobok kepala. Dikanakki wajib itu syarat. Tak? Syarat wuduk. Ya bagi wajib ni ada dua. Satu syarat, dua rukun. Dua-dua tu saat itu orang panggil wajib laka tu. Tapi kalau duduk di luar, tiba di luar, orang panggil syarat. Kalau duduk dalam semaya, orang panggil rukum. Nah, tapi dikandung ke wajib sini, iaitu syarat. Habis cakap tu.
Dan demikian lagi, syarat lagi lah, syarat sah taklid. Mesti i'tikadkan kaum, perkataan, cara, hukum yang ia seorang taklid itu, ia kena i'tikad, kena pegang kata, walaupun ia jahil tak tahu dah. Ia tak tahu. Tapi ia kena i'tikad kata, kaum hak dia taklid, yakni seperti mazhab Hanafi tadi tu. Tak? Kaum hak dia taklid, mana kaum hak dia duduk turuk tu. Kaum hak dia duduk turuk tu kena terlebih rajih dari mazhabnya sendiri. Tak? Kena i'tikad gitu. Kena i'tikad kata, hukum hak dia duduk turuk tu, mazhab hak dia duduk turuk tu, lebih rajih, mana lebih kuat nasbah dalil. Tak? Lebih kuat, lebih rajih nasbah dalil. Kuat saat itu, lebih kuat tu dari mazhabnya, yakni dari mazhabnya sendiri. Ya mazhab Syafi'i, nak pergi turuk Hanafi. Masa tu dia kena i'tikad kata Hanafi lebih kuat pada mazhab dia. Walaupun dia tak tahu kata kuat tak kuat semua. Ha, secara letak hati. Atau kena i'tikad bersamaan, yakni bersamaan kaum yang ia taklid lah. Ya. Bersamaan dengan mazhabnya, mazhab dia sendiri tu. Jadi dia kena pergi kata mazhab Hanafi itu sama, sama kuat dengan mazhab dia. Syarat yang terakhir. Dan demikian lagi syarat sah lagi. Ketiadaan kosak. Ketiadaan kosak semata-mata bermain-main. Kedak lah. Nak main-main gitu ya. Dan mencari kemudahan. Nak cari peluang lah. Nah, nak cari kemudahan nampak mazhab tu mudah. Ha, turut tu. Nampak mazhab ni mudah. Turut ni. Jangan kosak gitu. Sebab dia buat tubik hukum sorsor tu bukan dia mengikut dalil juga. Nah, mengikut saluran dalil. Tubik daripada taliye dalil juga. Kalau kita nak buat lakah sungai gitu, kan mudah lah. Dan lagi boleh, tapi kena tahu syarat, tahu rukun. Lepas tu jangan kosak nak main-main. Dan mencari kemudahan. Ya pendek katanya, nak taklid mazhab ni, kena duduk dalam masyakah. Ya. Masyakah, hajat, atau darurah. Tiga tu boleh, nak taklid mazhab. Kata duduk dia, kita nak semata-mata main-main. Ha, ya kena tengok kak. Tak kena tengok kak. Mencari kemudahan, jangan kosak itu. Jangan kosak mencari kemudahan pada mazhab orang lain. Jangan, jangan. Dia cakap tu. Oh, ni kita tengok dalam buriah. Buriah tu tulak tu. Daraya tu. Habis. Cakap tu. Tu habis masalah mengikutkan koding atau taklid mazhab. Ha, tu jawab tak tu? Kalau dia mau tanya kita. Boleh turutkan koding ke tak? Ha, jawab tadi tu. Turut boleh. Tapi kena beringat tiga perkara tu. Lepas tu kalau nak turut mazhab lain, ha, tu pakar ni. Habis. Ha, klik kepada 40 guys mula. Kurang bilangan 40 semasa solat. Hukum apabila kurang bilangi orang semaya 40 semasa kita duduk semaya ramai-ramai. 40 guys. Tu maklum dah tu. Maka pada masalah seperti ini, hamba sebut dua surah, dua masalah ya. Pada awalnya. Kedua-duanya, kedua surah ni tersebut dalam kitab Kashfil Lisan Baqa bagi Syekh Zainul Abidin rahimahullah. Nah. Dua masalah ni ada sebut di sana. Pertama, apabila kurang bilangan 40 pada rakaat yang pertama. Dah kaat mula-mula kurang 40 pada masa kaat yang mula-mula dah. Seperti berhadas seorang makmum pada rakaat itu, rakaat yang pertama tu, maka batal jumaat mereka itu. Semua jumaat sana itu batal belaka. Lepas tu nak buat aku mana? Berhenti semaya itu. Dia kata, maka disempurnakan. Ha, teruh, teruh. Semaya lagi teruh lagi. Tak? Ha, ni masalahnya, takut Tok Imin tak tahu tu. Tak? Ha, dia tak, memang tak tahu tu. Ha, tak ada arah dah. Maka disempurnakan dengan solat. Ha, dia, apa nama? Dengan solat zuhur. Semaya wisuk jadi zuhur tu. Tetapi. Ya. Sidrak pada kata batal sana tu.
Sungguh kata batas. Batas sembahyang Jumaat. Tetapi jika kembali makmum tersebut, makmum hak batas ni tu, makmum hak berhadas tu, ia kembali klik. Kembali makna masuk sembahyang semula. Tak masuk sembahyang semula. Dagi mi'ah sembahyang apa yang masuk sembahyang semula. Padahal imam tu imam saat ni tu belum lagi rokok. Tu imam tak ada rokok lagi. Ya gi siapa tu tu imam tak ada rokok lagi. Atau sedang rokok. Atau tu imam rokok dah. Jangan bila tu imam bangun pada rokok. Itu tak ada lah. Nas saya sah Jumaat mereka itu. Klik ada Jumaat semula. Itu cara ya. Pak tu dah. Tapi dengan syarat lah. Sah Jumaat tu dengan syarat. Hal pada kata Jumaat tu dah. Dengan syarat. Hal keadaan Jumaat tu. Hal keadaan Jumaat sana itu. Hal keadaan sah Jumaat tu. Bersepakai dengan syarat. Dengan syarat. Bahawa dapat makmum itu. Dapat bahasa kita panggil deh. Deh. Nak buat gua nak deh. Boleh buat bahasa sejawi deh. Tak ada nak buat deh. Sejawi deh. Pakai bahasa orang lain tak apa. Ni pehe. Dapat makmum itu. Mana deh makmum tu. Deh apa dia. Disempurnakan patihahnya. Dia deh baca patihah. Deh baca patihah. Sebelum. I'tidah tu imeh. Deh. Kena cepat benar. Yoning lah. Serta pula dapat tomak nino bersama rokok ime. Boleh faham tak? Jadi yang semaya Jumaat, kita boleh kata, dia jatuh semaya semasa ramai-ramai orang duduk semaya. Gimik semaya. Tu ime dia baca lagi. Gimik semaya, dia masuk semula. Tu ime tak ada rokok lagi lah. Tahu rokok dah tak kira. Boleh masuk tu, dia kena widah baca patihah. Jangan widah tu ime bangunan. Jangan widah tu ime iktidah. Dia ime iktidah, semua kena semaya zuhur belakang. Tak, tak sah lah Jumaat tu. Jadi yang naknya 40 orang ni. 40 orang ni syaratnya. 40 orang kena baca patihah sempurna belum pada ta'imik iktidah. Banyak buat baca pandak semaya Jumaat ni ta'imik tu. Orang nak jadi ta'imik kena pandak. Mungguat aku luar Allah sejak lalu. Nak dek-dek baca patihah tu. Ni. Tak ada muafiq semata tu je lah minggu. Ni bukan masalah muafiq masbuk dah ni. Bukan dah. Kita duk gambar katanya aku orang muafiq di benar ketiga rukun panjang. Tak main nak rokok aku boleh baca Fatihah, tak main tidak aku boleh baca Fatihah, tak main sujud aku boleh baca Fatihah. Bukan aku tu. Semaya Jumaat ni kena we baca Fatihah semasa kia sekali ngati imam tu 40 orang. Tucuk seorang tak sah habis Jumaat tu. Sebab itu kalau nak baca surah jangan buat surah pandak-pandak. Wa qul huwallah pandak wal asri siap ada. Mana gaduh di belakang tu baca tak habis lagi tu. Tak. Orang nak jadi ta'imam Jumaat kena pandai. Habis kat tu dah. Tu syarat tanda tepi tu lah. Syarat kerana syarat kena baca Fatihah 40 orang makmum. Tak, nanti 39 apa tak apa kali ni ta'imam lah. Tu. Tak, kena baca Fatihah dalam kiyah. Kena baca patihah 40 orang 39 orang atau 40 orang saat ni tu tak sekali dengan ta'imik 39 orang sebelum daripada ta'imik iktidah atau kena sempurna patihah sebelum daripada ta'imik iktidah 40 orang makmum. Jangan lewat main dah. Kedua, ini masalah yang kedua. Apabila kita duduk semaya, jadi orang tu kurang daripada 40. Masalah keduanya, tidak sah Jumaat, ahli Jumaat yang 40. 40 sekali dengan imam lah. Tak luk situ. 40 dengan lah. Pada harajah, dia tak takluk tempat, dia takluk isi mushtaq ni. Tapi tak apalah kita takluk itu dah. Mudah faham.
Yang adalah 40 tu, kerana buat lu buat sifat pun tak boleh. Buat hal pun tak sifat pun tak boleh. Yang adalah 40 tu dengan imam, sekali dengan imam serta dengan imam tu. Tak. Ya, dah 40 tu cukup bawa orang lain kata imam dah. Tak bukan 41 dah. Dia kata jika bersangat teh. Nah. Jika bersangat teh lama takbiratul ihram dari imam. Sehingga mana? Sehingga tidak dapat sempurnakan Fatihah mereka itu. Ha, ini hasan ni, hasan ni. Sehingga nak baca Fatihah tu baca tak habis. Dua lila supaya maya terawih tu kan. Kita dua lila nak boleh tunggu tu imam nak rokok tu. Ha, berkata Allahu Akbar. Ha, tak boleh aku tu. Tak. Semaya Jumaat je, ni buat main aja. Karena lama sangat, apabila lama takbir ihram, tak ada nak sempurna Fatihah. Atau dapat sempurnakan Fatihah. Tetapi tidak dapat tomak ninah sertanya serta imam tak ni. Ya Fatihah yang baca habis. Tapi boleh turun rokok tak imam bangun lah. Lagu ni jemaah tak sah semua 40 gay lah. 40 gay tu tak sah lah. Pada orang buat lagu tu sore. Deh. Orang buat lagu tu sore lah. Dia tak sah. Biskat tu. Ini rukun yang terakhir. Rukun yang kenanya. Apa? Syarat yang kena. Syarat Jumaat yang kena. Didahulukan dua khutbah. Dua khutbah sebelum Jumaat. Di mana kita dah baca dua khutbah sebelum daripada Jumaat. Disyaratkan sah Jumaat itu bahawa didahulukan dua khutbah sebelum solat. Yang ini solat Jumaat. Serta. Nah, serta kata sah Jumaat tu. Syarat-syarat sah Jumaat tu. Bukan kata baca saja. Wajib mendengar sekalian ahli Jumaat yang 40 akan rukun-rukunnya rukun Jumaat. 40 orang itu wajib kena dengar lah. Aku baca kat lepas bukan gitu dak lah. Syarat baca mana syarat dengar lah. Leh. Ha, tu. Kena baca, kamu dia kena dengar 40 orang. Walaupun sekali ngatuk khotik dah. Nah, makmum bawah 13 mil orang. Tok khotik sore jadi 40. Ha, gitu pun tak apa. Tak ada kena 41 dak. Maka oleh kerana risalah yang disediakan ini, dak risalah ininglah, dak risalah ada tangan kita ni sangat kecil. Halus sangat ya. Dak risalah kecil. Kecil pada rupa dan kecil pada makna dak. Dengan tidak memanjangkan kalam, dak dengan secara tidak memanjangkan kalam, tak sekecek panjang. Maka di sini hanya hamba akan menyebut masalah mengenai khutbah secara ringkas sahaja. Maka maklumat selanjutnya, maklumat hal lebih lagi, hal lebih panjang lagi tak? Tak, maklumat masalah-masalah lebih panjang lagi hendaklah menuntut pada kitab-kitab yang terlebih besar lagi lah, insyaAllah. Ha, kalau nak lagi, kena pergi cari dalam kitab besar lah. Mungkin tak wari masalah ni, mungkin tak wari masalah ni. Ya halu. Ha, tu. Kalau nak banyak lagi, kena kitab besar dah lah. Ini halus sangat dia. Biskat tu. Maka rukun-rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama, memuji akan Allah Ta'ala. Kena ada Alhamdulillah. Memuji itu dengan mana-mana bentuk kalimah. Sama ada fa'il atau ising. Tak, bentuk fa'il, bentuk ising, boleh berlaku. Alhamdulillah, Ahmadullah, ha, boleh juga. Dia. Kedua, selawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selawat dia. Selawat sana itu dengan bentuk ana apa tak apa boleh berlaku bentuk ana juga supaya alhamdulillah. Dengan syarat, ana syarat bagi selawat. Kena ada selawat dia deh. Tak, mazhab kita ana ada selawat. Dengan syarat menyebut namanya nama Rasul. Kena sebut nama Nabi. Menyebut sana itu secara terang. Dengan jelas. Seperti An-Nabi. Boleh dah. Kira kata terai dah tarah tu. Ya. Kira kata terai dah. An-Nabi. Terai dah tu. Tak ada dah. Kalau kata Nabi Yun tu tak ada. Nah. Maknanya. Allahumma salli ala Nabi. Ha, boleh dah tu tarah tu. Atau Allahumma salli ala Rasuli. Boleh tak? Atau Allahumma salli ala Muhammad. Ha, tu boleh tu.
sebab jelas dah. Ha tu. Panggil an-nabiyyu, an-nabiyyu tu panggil alif la lil ahdi zihni. Ha sabit tu jadi maklum tu. Supaya juga ar-rasul. Ya, ar-rasul alif la lil ahdi zihni. Panggil an-nabiyyu yakni an-nabiyyu al-ma'lumu. Tu saya kata lah. Ha, nabi yang maklum, nabi yang kita duk tahu tu lah. Yakni Nabi Muhammad lah, mana gitulah. Ha, Nabi Muhammad. Tu terang dah, tahu tu terang dah. Walaupun tak sebut nama sebutin-sebutin pun tak apa. Sebut kodak an-nabiyyi. Maknanya Allahumma salli ala nabiyyi. Ha, boleh dah tahu tu. Tapi syarat kena ada alih lah lah. Sebab alih lah ni menunjuk atas menentu diri Nabi Muhammad lah. Nah, khah, khusus kepada diri Nabi Muhammad. Supaya ar-rasul. Kalau rasulun tu nak kirah umum halil lah. Rasul mana? Allahumma salli ala rasul. Tak ada alih lah. Salah. Dia kena ada alih lah. Alih lah lil ahdi zihni lah. Dan Muhammad ha ni tak apa. Tak sebut bin Abdullah pun tak apa, reti lah tu. Nak, bukan Muhammad dia jual roti dak. Tak sebut tu apa. Terang dak. Maka tidak memadai sekadar menyebut isim dhamma. Ha, tak leh. Sebut isim dhamma lagu mana? Seperti Allahumma ha, seperti salli alaihi. Allahumma ada leh. Salli alaihi. Hei Tuhan, selawat atasnya. Siapa dia nya? Hi hi isim dhamma belakang tu alaihi hi tu ha, tu sebut hi tak ada ya nak salli ala nabi boleh salli ala rasul boleh tawassalli ala muhammad boleh ha tu biskat tu ketiga wasiat dengan takwa wasiat dengan takwa suruh orang takut wasiat tu dengan mana-mana lafa boleh belaka lafa mana maknanya isim fi'arah ikutlah. Dan uslub boleh berlaku. Wasiatnya. Maka ketiga-tiga rukun ini mesti melekapi dalam dua khutbah. Tiga-tiga ni kena duduk di khutbah pertama dan kedua. Kena ada berlaku. Keempat, baca satu ayat. Satu ayat yang terang makna. Dan wadih. Wadih makna jelas. Ayat hak maknanya jelas. Walaupun kita tak tahu makna. Tak? Kita tak tahu makna bukan orang Arab. Tapi yang nak makna hak jelas, hak wadih. Maknanya hak kalam yang sah. Nih. Pada salah suatu, baca-baca tu takluk dibaca tu. Baca tu pada salah suatu dari dua khutbah. Mana khutbah pertama pun harus baca, boleh baca. Khutbah yang kedua pun boleh kita nak baca. Maka, tafrik pada kata terang. Makna yang terang. Terang. Ayat yang terang. Maka tidak sah baca upama alif lam mim. Tak boleh tu. Atau yasin. Kenapa tak boleh baca? Karena tak terang makna. Deh. Karena makna dia tak terang. Alif lam mim. Makna apa alif lam mim? Tak ada yang mutasyabihah. Tak. Ha, ulama tak tahu nak tak tahu alif lam mim. Ha tu. Kalau goyak. Tawamu tu tahu juga tu tamwid thayyah tu. Ini alif lam mim gapo tahu. Ya ya mari mana tahu. Tak tahu. Ansa alif tak alif. Atau yasin. Yasin tak alif juga. Kalau wal Quranil Hakim tu boleh. Yasin tak alif lah. Maka rukun ini harus memilih. Harus memilih baca tu wajib. Nah. Harus memilih baca antara dua khutbah harus memilih. Nak baca pertama pun boleh. Khutbah yang kedua pun tak apa. Kelima, berdoa bagi mukminin, bagi orang mukminin. Pada khutbah yang kedua, akhir khutbah yang kedua. Berdoa tu dengan barang yang dikatakan doa, dengan barang yakni dengan lafaz yang dinamakan doa. Nah. Dengan barang hak kata doa. Orang barang hak orang panggil doa, di mana itu? Dengan lafaz yang dipanggilkan doa. Pada uruhlah. Kata-kata tu tak ada itu. Pada uruf. Kata kebanyakan orang dengar agak. Ha ni berdoa dah lagu ning ni. Misal guna. Allahumma seperti Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Itu hak zuhir kita duduk dengar semua dah. Tak. Lepas tu doa mana-mana lagi pun tak apa. Tapi nak melekapi mu'min. Orang muslimin. Orang muslimin mu'minin. Tak. Islam. Bisikal tu. Lepas tu dia nak bahasa Arab. Ya. Doa sejawi tu kita tambah dah.
solat sunat tengah-tengah berkhutbah. Orang dia baca khutbah. Kita nak semaya sunat. Boleh ke tak boleh? Ini masalah agak ni. Kena tahu. Kena tahu. Apabila seorang masuk dalam masjid. Ini, kita berjalan masuk dalam masjid. Maka tiba-tiba khatib tengah-tengah baca khutbah. Khatib tengah-tengah duduk baca khutbah. Atau hampir hendak baca. Atau dekat-dekat nak baca. Bayi yang kedua. Azan yang kedua. Buat itu apa? Atau hampir hendak baca, yakni azan yang kedua tu, bayi yang kedua tu, tak khatib nak baca khutbah lah tu. Maka harus ia seorang solat sunat boleh. Nah, boleh yang nak semaya sunat boleh. Harus ia seorang tu solat sunat itu dengan secara pendek sahaja, dengan secara ringkas. Tak? Dengan secara pandak, jangan duduk manja tak mau. Masa orang duduk baca khutbah tu. Iaitunya sekoda, ha ni kata pendek ni setara mana? Sekoda 2 rakaat. Jangan wakpak deh 2 rakaat. Kalau wakpak hari sekadar 2 rakaat dengan niat tahiyat masjid atau sunat jumaat, dua tu ya. Namun dia buat semaya taubat, semaya hajat jangan. Nak kita semaya niat tahiyat masjid atau sunat jumaat, namun niat semaya qada salah. Neh, semaya qada salah. Dan baca bacaan. Dan baca bacaan yang wajib sahaja. Baca wajib ya, surah jangan baca. Kama solai pun jangan. Baca tahiyat tu jangan buh kama solai. Sebab itu sunat. Maka jika diniatkan solat, niat solat ismaya yang lain daripada demikian itu, lain daripada tahiyat masjid atau sunat jumaat. Supaya kita ismaya sunat mutlak, ismaya sunat qadha, ismaya sunat hajat, ismaya sunat taubat. Bahasa nak taubat, ismaya sunat taubat. Atau dilebih dari 2 rakaat, ismaya 4 rakaat, 6 rakaat. Atau dilebih bacaan dari hak wajib. Nah, butamah surah, tamah kama solai, tamah apa tu? Nascaya tidak jadi solat tu. Semaya tu tak jadi. Tak jadi semaya tu. Boleh faham eh? Hak ning orang yang masuk masjid. Orang yang duduk dalam pula. Adapun orang di dalam masjid, maka haram mereka itu solat sunat tetap kalau khatib duduk di atas mimbar. Tak boleh lah. Satu khatib dia nyatak atas mimbar tak imam duduk bayar tu dah. Bayar yang kedua tu dia nak bangun semaya sunat. Tak boleh. Tak boleh. Sunat apa lagi habis dah. Haramnya itu, haram solat sunat tu. Sehingga selesai khutbah yang kedua. Apa tu boleh? Lepas khutbah yang kedua boleh yang nak semaya sunat. Boleh semaya tapi bukan ada masa semaya. Tak? Tak ada masa nak semaya tak lah. Habis cakap tu dah. Hukum memperdengarkan khutbah. Memperdengar mana mengakak suara. Nak buat orang dengar khutbah tu. Derah suara kita tu. Tak? Orang panggil wakwi kuat suara. Memperdengarkan khutbah. Memperdengar mana membuat wi kuat suara. Buat wi dengar suara khutbah kita tu. Hak rukun lah. Hak rukun, hak bahasa Arab tu lah. Hak akak-akak jawi tu tak serengah pun tak apa hak tu. Nih. Tu tak wajib dengar tapi molek dengar. Sebab itu nasihat kita tu. Ia kata jika ahli jemaah itu 40 orang. 40 orang ni serta khatib di atas mimbar dah lah. Maka disyaratkan makmum yang 39 orang itu mendengar akan rukun-rukun khutbah. Jangan siapa jenera sorang buk. Dan jika tidak faham maknanya makna rukun khutbah sekalipun. Khutbah kita faham bahasa Jawi. Tapi rukun dia tu. Hak pentingnya rukun tu. Rukun khutbah tu hak penting. Selawat. Puji Tuhan, selawat. Kita tak ada erti makna. Tapi kena dengar. Dia kata apa. Maka makmum ini tidak diwajibkan menanti-nanti khutbah. Tebai dengar. Menanti-nanti khutbah. Duk tunggu nak dengar. Tebai dengar. Deh, tebai dengar tu tak ada kena tebai dengar tu. Masuk dalam masjid, cetak itu ya. Tak kena tebai dengar, tak kena tebai. Kata, bukan kata kena duduk tebai dengar kereta lalu pun kena sekat. Jangan lalu, aku nak dengar tebah. Bukan. Tak kena siapa tangga tu.
menanti-nanti ketebah, mana tebai-tebai kita dengar ketebah sehingga dapat didengar ketebah. Bahkan memadak Isa mendengar oleh mereka itu makmum bil kuah, dengan kuah. Kuah ni lawai bagi tebai tu. Tak, dengan kuah. Dan kuah bukan dengan fi'li dak, tengok tadi. Maka tidak jadi mudarat. Tak jadi mudarat, yakni sah ketebah. Sekira ada awarid, awarid ni maknanya kara-kara baru datang. Tak. Ada awarid pengaso sorok guru, sorok uje, sorok kereta, pikam apo. Koklah ke apa dah? Oh, panggil awarid. Awarid ni mana masalah-masalah baru datang. Sorok burung, macam-macam sorok lah. Sekira ada awarid, ada awarid ni maknanya ada perkara yang baru datang. Perkara ganggu lah kita kata tak. Perkara tu yang membawa kepada tidak dengar bil fa'li, tidak dengar dengan tebai tu. Tak. Tidak dengar dengan fa'li sekalipun sah dah. Ah, bahkan dia dengar dengan kuah ya. Kuah dengan fa'li tu bezalah, lain-lain tu. Lain-lain. Kalau ada awarid, sepo guruh mari dah. Guruh mari duk gerung-gerung-gerung tok email, tok otik duk baca tebah atas pintas mimbar juga. Pak kita tak dengar lah suara tu pasal guruh. Ha, lagu tu tak ada apa lah, sah. Nah. Ha, sah ketebah dia tu, tak ni tu sah. Kita pun dengar jadi sah. Tu sebelah balik orang dengar. Belah balik orang dengar kena bil kuah saja. Tak ada kena bil fa'li dak. Bil fa'li ni tebai lah deh. Ha, tebai. Tebai. Ha, tebai. Dan adapun khatib, tok khatib, maka wajib memperdengarkan khutbahnya bil fa'li. Tok khatib ni wajib dia memperdengarkan. Wak we orang kena dengar suara dia tu. Kena usaha, mana gitulah. Tu bil fa'li dia panggil tu. Dah, kena usaha we dengar. Wajib memperdengarkan khutbahnya, wajib kena usaha we dengar. Bil fa'li, dengan usaha, dengan tebai. Boleh faham tu lah. Maknanya dia kena cari speaker, kan kena derah suara, kan ikut dia lah. Dia kena derah lah suara dia tu. Guruh duk gerung-gerung, dia kena derah suara, walaupun orang tak dengar. Dengan sekira-kira suara khatib itu mesti terangkat dan nyaring. Terangkat mana derah, nyaring kena mana cerak derah. Mana tulah ruang tu tu. Nampak ke? Okay? Oh. Jadi, orang dengar ni tak ada masalah apa, tak kena duk tahir, rapat dah, tak apa. Orang baca ni kena derah semata-mata. Kalau orang tak dengar itu lah. Dan jikalau duduk jauh. Nah, ni masalahnya jikalau duduk jauh orang yang mendengar khutbah itu. Orang tengah tebah tu duduk jauh. Sekira-kira mendengar suara khatib sahaja. Dia dengar suara duk rai-rai-rai tetapi tidak dapat dibezakan hurufnya huruf khutbah. Nak boleh beza, nak puji ke, alhamdulillah ke, selawat salih ke, tak tahu. Tak? Ha, tak boleh nak beza. Tak dapat dibezakan hurufnya huruf khutbah. Maka tidak memadai mendengar itu. Yang mendengar khutbah tu tak mada. Tak sah dengar. Jadi tak bila dia ahli jemaah. Tak boleh bila dia tu. Biskat tu. Dan sunat bagi orang yang jauh itu. Orang duduk jauh tu. Banyak muslawat kepada Nabi SAW atau membaca surah Al-Kahfi. Dan iaitu selawat tu terlebih baik dari buat perkara lain. Dan daripada diam sahaja. Lebih baik pada kita duduk buat perkara lain, buat selawat. Tak? Atau kita duduk diam sahaja, tak ada kata apa, dengar apa tak dengar. Terlebih baik kita selawat lagi. Hukum bercakap ketika khatib berkhutbah. Dan makruh bercakap-cakap tetap kala khatib membaca rukun-rukun khutbah. Kata kil haram. Demikian itu. Ya. Ha, jadi ada ulama kata haram lah. Sabda Rasulullah SAW. Iza kulta li sahibika yawmal jum'ati ansita. Wal imamu yakhtubu faqad lagauta. Jika kamu berkata. Seorang lah dia. Jika seorang itu berkata kepada sahabatmu. Sahabat dia dah. Sain dia. Berkata pada hari Jumaat. Yang ini ketika khutbah. Tak?
Dia berkata pada hari Jumaat ketika khutbah. Dia kata lagu mana? Ini makulul kau dia. Ansit. Bukan. Ansit. Tata. Diamlah. Duduk dia sikit gak. Sedangkan imam masih berkhutbah atau khotik dia. Sedangkan tu imam saat itu dia baca tebah. Dia kata dalam dalam mazhab kita ada ulama kata kang katanya tu imam semaya saat itu kena orang baca tebah. Nah. Wajib tu imam semaya tu kena orang baca tebah. Tu dalam mazhab kita ada juga kang dia. Ha, patut ada jugaklah tak kena gitu. Nah. Biar hadis Nabi kata wal imamu yakhtubu, sedangkan tu imam tu masih berkhutbah, tu imam kena berkhutbah. Ha, syarat dia dah tu imam kena khutbah, lepas tu kena jadi tu imam, jangan orang lain jadi. Ha, tu orang molek ya dah ni. Ha, jadi tak apalah kau anda nak ayat hukum gitu. Ya, kata Nabi katanya kalau kita kata gitu, eh mundur dia sikit. Ha, ha, kita kata itu, lepas tu sedangkan tu imam tu duduk baca khutbah, kita tegah ke sudut dia. Maka sungguh telah kamu berkata dengan perkataan sia-sia. Kamu tu kena kepada orang yang tegah. Tegah orang tu paling kecek sia-sia juga. Ha. Hei, duduk iya lagi. Ha. Ha, duduk kecek ni. Orang duduk semaya. Misalnya dia. Makmung-makmung. Dia mau duduk cerita makmung tu lah. Duduk iya lagi lah orang duduk semaya ni. Ha, dia duduk semaya dah. Batal belakang. Batal habis dua tiga orang tu. Ha, ni pun serupa. Duduk iya lagi. Ha, dia mau duduk tebah. Tak boleh juga. Ini dia. Jadi kena buat lah lagu mana-mana. Kalau budak tik lingo. Ha, nah. Kalau orang tua buat dia tu. Ha, tak kerti kita tak tahu. Suruh duduk dia tu. Ha. Dia tak sibuk kecek lagu mana pun. Jadi dengan perkataan sia-sia. Sia-sia ni. Tak ada dosa. Tak ada pahala. Nah. Ha, dosa pun tak ada. Pahala pun tak ada. Itu mengikut ulama pekoh. Tapi mengikut ulama tasawuf. Dia sia-sia. Tak dosa. Tetapi sungguh kata makruh. Nih, sungguh kata makruh. Ini istidrak pada kata makruh. Sungguh kata makruh. Tetapi jika adalah perkataan itu bergantung dengan pekerjaan. Dengan perkara. Bergantung mana bersakut pauk. Nih. Jadi ada sakut pauk dengan pekerjaan yang dicita oleh syarak. Yang disuka oleh syarak. Nih. Pekerjaan yang syarak suka. Perkataan itu. Tetapi jika adalah perkataan itu. Mana perkataan hak kecek masa ketebah tu. Tak? Perkataan masa kita duk kecek masa orang duk baca tebah tu. Tubik pada mulut kita. Perkataan itu tu. Bergantung dengan pekerjaan yang dicita oleh syarak. Sakut paut dengan perkara-perkara syarak suka. Maka sunat pula. Sunat berkata. Ketika khatib berketebah. Nampak lagi? Sunat kita kata. Misal kena. Seperti kita bercakap. Kita berkata. Tetap kala melihat. Orang mata buta hendak jatuh dalam upama telaga. Kalau buat kena. Nak kecek. Sunat kecek. Sunat kita kecek. Atau binatang yang bisa. Punga ular. Hendak menggigit akan dia. Akan orang buta saat itu. Itu wajib. Atau apa namanya. Sunat. Sunat pula. Habis kat tu. Sunat kita kecek. Maka hukum sunat ini. Sunat berkata tu. Sunat bercakap tu. Jika kita zon. Seka kata. Jika kita zon 70% lah. Jika kita seka kata. Akan kemudaratannya. Akan. Mana selagi akan. Mana itu dah. Haa. Zon akan kemudaratannya. Zon akan berlaku kemudaratannya. Kemudaratan orang buta sana tu. 70% kita kata kalau mula-lalu kot tu. Kot jatuh lagak lah dengan 70%. Tapi boleh jadi lekong kot lain. Dari 30% tu duk tak. Ha, boleh jadi lekong kot lain. Hak tu sunat kita royak. Adapun yakin kemudaratan itu. Yakin kemudaratan. Yakni kemudaratan atas orang buta sana tu. Kalau yakin 100%. Kalau ia terlalu kok tu jatuh lagu curak 100%. Yakin gitu. Ah, gitu. Akan jatuh. Ah, woi, kemudaratan akan jatuh atas orang buta itu. Ha, hak tu nas saya muhtamil wajib. Boleh jadi wajib. Dia tak ada ayat tu wajib.
Tak ada royak kata wajib kena royak. Kau tegah ke betul tak? Muhtamin. Boleh jadi wajib. Boleh jadi wajib. Kalau royak tu wajib kecek, ha, jadi kena kena bersara. Muhtamil wajib ni, kalau tak sayu kecek, wajib isyarat. Nampak tu dah? Kena royak tangan tu tak? Ambil kayu sekat kan, ambil tangan pegel kan? Ha. Tetapi jika dapat dengan isyarat, jika kuasa. Nah, kalau boleh. Boleh dengan isyarat. Isyarat tangan ke, isyarat apa kan? Nah. Tetapi jika dapat, jika kuasa, jika boleh. Dengan isyarat, dengan ada isyarat ya. Maka hendaklah disempurnakan dengan isyarat. Maka buat dengan isyarat tu dia lah. Tak usah kecek lah. Nah, pegel tangan dia kah, gimana kah, gerak dia kah. Ikutlah kau mana. Haa, tu. Biskat tu. Dan demikianlah mana seperti bergantung tadi tu. Tak bergantung dengan pekerja yang mana seperti perkataan bergantung dengan pekerja yang dicita oleh syarak tu. Dan demikianlah, nak klik mana? Dan demikianlah, demikianlah bercakap tetap kala melihat orang mata buta. Ha, tu. Kita rojak lagi tu. Dan demikianlah yakni seperti itu juga. Mana seperti mana? Seperti bercakap tetap kala melihat. Eh, rek gila tu. Dah. Ha, tak tanya lah. Sikit lah. Di istisna. Kecuali. Yuk win. Dah. Terkecuali dari makruh bercakap itu. Tiga kelakuan pula. Tiga hukum ni tak makruh kecek. Masa orang dia baca ketebah. Pertama, mengucap tashmid tetap kalau bersing. Pertama, mengucap tashmid tetap kalau bersing. Hacing je lah. Alhamdulillah. Nih. Ha, alhamdulillah. Yarhamkallah. Ha. Maka iaitu tashmid tu. Alhamdulillah. Yarhamkallah tadi tu. Nih. Sunat atau sunat. Atau sunat. Kedua, selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ketika mendengar namanya, nama Nabi. Namanya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tu ketika khatib berkhutbah. Boleh kecek tu. Nah, tu boleh kita kata. Ketiga, menjawab salam. Maka iaitu menjawab salam tu wajib. Walaupun masa khutbah. Nah, wajib jawab salam. Jikalau memberi salam ketika khatib berkhutbah itu makruh sekali pun. Orang beri tu makruh. Orang jawab wajib. Nah. Biasanya orang beri salam ni sunat. Nampak tak? Biskat tu. Khulasah manusia dan solat Jumaat. Hanak khulasah. Orang semaya Jumaat ni. Hak ni penting ni. Wakwi kita pahal semua. Setiap sebuah kita. Berkata Imam Bajuri bahawasa manusia pada Jumaat tu, manusia dalam bak Jumaat ni dah, manusia di dalam sakut paut dengan bak Jumaat ni ada 6 bahagian. Manusia ada nepesing sakut paut dengan manusia dengan bak Jumaat ni. Molek khulasah dia kita nak ambil sini kitab Bajuri tu. Pertama, mereka yang wajib Jumaat. Ha, ni hingga sikit kalau kita dengar sini jadi tak pening mana. Pertama, mereka yang wajib Jumaat. Yang ni wajib Jumaat. Dan sah Jumaatnya. Dua dah. Semaya Jumaat dia sah. Dan dibilang ia sebagai ahli Jumaat yang 40. Maksudlah milih lah orang panggil tu dah. Iaitu siya, demon ni. Mereka yang mencukupi semua syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib Jumaat. Tak kira apa. Hak cukup syarat sah, syarat wajib, yoning duk gulungnya pertama. Kedua, mereka yang wajib Jumaat. Nih, yoning wajib Jumaat. Dan sah Jumaat dia. Pihak kalau dia semaya Jumaat, Jumaat dia sah. Tetapi tidak dibilang ia sebagai ahli Jumaat yang 40. Ya, tapi tak bila. Kalau ada, ya tak bila. Tapi Jumaat ia wajib. Iaitu orang semata-mata bermukim. Orang asai dan orang duduk. Mukim tidak mustauting. Bukan tanah air situ dah. Tak bila, tapi Jumaat wajib.
dan orang kedatangan dari luar korea. Orang mari daripada luar kampung kerana kedengaran azan di tempat jemaat. Deh, dia mau mari semaya di kampung lain, mari di kampung kita aja tu, kita tak bila tu. Tak bila. Ha, tapi wajib jemaat dia. Ketiga, mereka yang wajib jemaat, yang ni wajib jemaat, dan tidak sah jemaat dia kalau dia semaya, jemaat dia tak sah. Dan tidak dibilang ia sebagai ahli jemaat yang 40. Tak bila dia 40, dia tak sah tak bila. Iaitu orang-orang murtad. Orang murtad ni wajib jemaat. Sabit tu ya kalau ia sudah ia masuk Islam semula, ia kena qada jemaat itu. Kena qada zuhur dia sebab dia wajib. Keempat, mereka yang tidak wajib jemaat. Ha tu ni sembahyang jemaat tak wajib. Dan tidak sah jemaat dia. Kalau ia kacau sembahyang pun tak sah. Dan tidak pula dibilang ia sebagai ahli jemaat yang 40. Jadi dak belaka. Dak. Tiga kali dak. Iaitu orang kafir asli dah. Orang kafir asal. Wajib tak wajib. Semaya tak sah. Lepas tu tak bila belia. Dan orang yang tidak mumayyiz. Budak lihat tak mumayyiz. Wajib tak wajib. Semaya pun tak sah. Lepas tu tak bila. Siapa dia tidak mumayyiz daripada. Tu nak bayar pada kata. Orang yang tidak mumayyiz tu. Kanak-kanak. Budak-budak. Sigila. Hantar jalan laka tu. Tak wajib tak sah. Orang pitih. Tak sah juga. Dan orang mabuk. Yang tidak sengaja lah kata dia. Ha, kalau mabuk sengaja tu wajib. Tapi semaya tak sah. Tak bila. Duk gulungnya sekali dengan orang murtad tadi tu. Betul lah. Hak ni hak mabuk. Hak tidak sengaja. Adapun mabuk sengaja. Duk dalam gulungnya yang kelima, yang ketiga. Kelima dia katanya. Mereka yang tidak wajib jemaat. Dan sah jemaat dia. Deh, dia tak ada wajib jemaat tapi sah jemaat dia tu. Tetapi tidak dibilang ia sebagai ahli jemaat yang 40. Siapa dia nya? Iaitu kanak-kanak yang mumayyiz. Deh. Orang mumayyiz. Sahaya hamba orang perempuan, tino dan yang musafir, orang musafir. Tak wajib tapi kalau dia buat jemaat tu sah. Boleh faham? Ambil tu kelas sah nak buat bagi kita reti nampak rupa umumlah. Yang terakhir yang kenanya mereka yang tidak wajib jemaat. Nah, wajib jemaat tak? Dan sah jemaatnya. Semai jemaat tu sah. Serta pula dibilang ia sebagai ahli jemaat yang 40. Iaitu orang yang sakit. Dan yang uzur yang diizinkan meninggalkan jemaat tu. Ya, kalau nak tinggal jemaat boleh. Tapi nak pergi juga. Tak apa. Boleh. Biskat tu lah. Maka sekadar ini sahaja huraian hamba mengenai hukum-hukum solat Jumaat dan dua khutbahnya. Maka jika saudara berkehendak kepada maklumat tambahan, maka rojokilah kepada beberapa kitab rojokkan hamba yang di bawah nota kaki. Nota kaki ni bawah ni. Bawah tapak kaki ni. Ni. Bawah ni lah panggil nota kaki. Bahasa Malaysia. Dan kitab-kitab yang terlebih besar lagi. InsyaAllah. Moga-moga risalah ini menjadi pertaruhan amalan jari hamba dan dua ibu bapa hamba dan para masyayikh, guru-guru hamba dan anak isteri hamba dan orang-orang yang terlibat. Terlibat ni mana sakut pauk lah. Orang-orang yang terlibat pada meluluskan orang buat wisuda risalah hamba ni. Risalah ni. Dan mukminin-mukminat masuk belakang lah. Orang mukminin-mukminat masuk belakang. Telah selesai pada Malik Khomih ni sofa. Lepas baru ni dah 1442 bukan 1442 dah 1442 dah dah 1442 bersambut 23 kan yayun 2020 wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Patulik ni dia buat ringkasan syarat-syarat sah berjamaah. Nah, ya sakut sungguhnya syarat sah jemaah ni. Dia kecek panjang juga dengan lebat jemaah ni. Tapi dia pandok lah, nak buat payah. Ni babo serubuh lah. Babo mak serubuh lah. Ya ada orang suruh dia tulis. Tulis hasyarat jemaah. Dia mau kut kek nara kut mana tu bagi pandok je. Dia kata suruh babo tu tulis. Buat risalah sebuah hasyarat berjemaah. Babo tulis. Kepatutnya dia tu taruh. Dia tu nak bagi.
kita pergi minta dia. Pergi ambil mana kertas dia tu. Dia tulis lah. Nak klik tulis buah dalam kom. Ya. Duk pergi mari, pergi mari, pergi mari. Mumbik haning buah dalam kitab mungkin tak. Subuh dah kita. Lepas tu dia panjir kot dia tu. Dia panjir kot. Gini lah tak apa-apa. Klik khulasah. Klik buat jadi khulasah. Jadi, hot ni ni. Atas dasar dia suruh. Suruh buh sebab nak sepernah hajat dia mana. Paya kata kalau dia nak tahu kot. Suruh kita tengok lagi tak mung dia tu. Dia tengok sini lah. Padahal lagi tak mana-mana pun ada. Tak banyak. Jadi kalau limit hot dalam kitab Safitun Najah. Nih. Gi tengok kalau nak tengok bahasa Arab gi tengok dalam Safitun Najah. Jadi tak kena baca dah sini ni. Nih. Ha tu buah rekasan syarat-syarat sah berjemaah sebagai tamah. Sekat ni lah. Allah Subhanahu wa taala alim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat alladhina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna alladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika fil akhirati hum yuqinoona. Afdhalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة dia pahala ingat nama deh nak ayat deh hadiah pahala kepada semua lah pahala kita baca kulhu baca patihah baca wak tahlil saat ni lepas tu pahala kita baca kitab semenjak 4 hari hadiah kepada Syekh Muhammad Ali Sabuni deh lepas tu hadiah kepada Syekh Ahmad lepas tu hadiah kepada Abi Daud Sunan Abi Daud tu deh. Syekh Sulaiman Al Jistani. Sajistani. Patu hadiah kepada Imam Tirmizi. Hadiah kepada Syekh Daud. Turuk tu lah, turuk tu. Ingat turuk tu. Hadiah kepada Syekh Zainul Abidin. Patu hadiah kepada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah. Lepas tu hadiah kepada dia. Imam Qurtubi. Lepas tu hadiah kepada Ibn Hajar. Syekh Ramli. Lepas tu hadiah kepada Syekh Khatib Syarbini.
Tu. Lepas tu hadiah kepada Imeh Bajuri. Habis-habis. Hadiah kepada Imeh Muslim. Ni ada. Kemudian hadiah kepada Guru Khalid Mullah Mullah Haji Wan Ahmad bin Haji Wan Yusuf Pondok Pesan. Lepas tu Haji Abdul Muttalib bin Mih. Lepas tu orang lain lagi dah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat sekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي فعنا رب فقهنا فقه وقرباتنا في الدنيا وسأذكر ربي وفقنا ما ترتدي طولا فأن كرم ورزقنا كل حال وانتبهات في عيام ونهم زابات كل شر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في رضاك ولا تولنا ولمن سواك ولا تجعلنا خلف أمرك وعساك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.